Tuan Kuan hampa kenal siapa saya? Pak Ipah. Ah, ya betul. Tuan hampa semua pernah dengar tentang cerita Mersi? Tidak. Tidak. Ceritakan. Ceritakan. Gua di mana dia lepas ni? Ceritanya begini. Ada satu kisah. Di suatu masa dahulu, ada seorang pemuda dan keluarganya, Damak, adiknya dan ibunya, yang merasa dan faham ingin merantau ke Mersing. Di Mersinglah keluarga Damak ini ingin membina satu keluarga yang baru, mencari pendapatan baru, berniaga, untung kaya. Abang Dama. Tetapi malangnya, cita-cita mereka satu keluarga telah satu hari disimpul malapetaka. Dituduhnya si Dama mencuri. Bukan mencuri, mencolik. Mencolik. Sri Mesir ni anak si Pak Malau. Dah tahu Pak Malau ni siapa? Pak Malau. Tapi dalam cerita ni Pak Malau dia apa ni sikitlah. Dia bukan daripada Mesir tapi daripada luar negeri. Dipendekkan cerita. Pendekkan. Dah lama sangat kan. Berlakunya satu pertarungan di antara Awang Sulung. Anak Sulung kepada banyak otak. Pemukulan sampai. Jadi pertarungan antara Damak dengan Awang Sulung berakhirnya kematian Awang Sulung. Mati. Matilah. Senang betul. Dapat ya. Awang Sulung dah mati dah. Hidup mati. Hidup susah, mati pun susah. Belum tumbuh dah jatuh. Belum tumbuh dah jatuh. Belum tumbuh dah jatuh. Maka seterus ceritanya, penghujung permulaan akan berlaku seterusnya. Dijemput Pak Malau. Si Damak. Ini Damak. Teruskan ceritanya. Sudahlah. Sudahlah. Kau dengan bapak kau sama saja. Tak suka aku di kampung ini. Aku pedagang di dalam ini. Kau panggil bapak kau kan? Pedagang. Penarik kereta sekolah menengah macam ni. Tidaklah Pak Malau. Tak pernah. Saya tahu Pak Malau tak suka saya berdagang di sini. Ayam belanja di kerja. Pak Malau, yang kedua bertanya, kenapa ada versi lain kita di Johor? Kenapa bunyi macam Kelantan? Pak Malau patah di bawah. Saya Damak. Demo Damak. Demo nama. Saya berkenan, tapi orang lain aku berkenan. Hamba berkenan dengan Sri Mesin. Sri Mesin budak epak. Dalam bongkes. Kalau macam ni dah jadi. Sudahlah. Hamba Allah. Tak sudi lagi tinggal di kampung ini. You know, ngajungnya. Sudahlah. Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang lagi. Kajang. Kajang Pak Malau, kajang bertempat. Ini tempat Pak Malau kan? Kajang hamba musafir lalu.
Pandai juga mana makna dia. Ha ha ha!